Wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku di keluarga Prasetyadi. Nah, okay, di video aku hari ini aku pengen banget kan ya review ke keluarga YouTube yang ada di rumah. Nah, sebelum aku mereview produknya, jadi buat keluarga YouTube yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe dan di like sebanyak-banyaknya ya kan. Terus di komen jika kalian ingin komen di video aku. Nah, buat keluarga YouTube, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Jadi lanjut aja, apa sih produk yang ingin aku review ke keluarga YouTube? Jadi ini aku udah make up, jadi aku cuma make upnya itu cuma pakai lipstick, terus kayak pensil alis sama apa ini namanya, itulah ya. Nah, jadi aku mau review ke kalian semua, yaitu produknya dari You. Nah, ini YOU. Nah, ini juga aku beli dua. Yang satu blush on-nya, yang satu ini adalah eyeshadow-nya. Nah, ini eyeshadow-nya yang aku beli. Pertama, aku mau review eyeshadow-nya dulu ya. Jadi, ini eyeshadow-nya, dia tuh warnanya, ini aku beli yang craft ya, yang craft. Terus udah gitu ada keterangannya di sini, terus packagingnya juga dia seperti ini, cantik banget, lucu ya kan. Terus udah gitu kita langsung aja buka si eyeshadow-nya dulu. Nah, seperti ini eyeshadow-nya dari You. Tuh kalian bisa lihat, ini sangat elegan banget ya, walaupun isinya cuma 2,2 gram, tapi ini menurut aku sangat lumayan lah ya, untuk harganya juga sangat okay. Terus udah gitu ini aku beli yang yang Crave. Tuh, Crave. Langsung aja kita lihat dan kita buka. Jadi pertama kita ini dulu ya, eyeshadow-nya dulu. Kebetulan aku nggak pakai eyeshadow dan aku mau review ke kalian semua eyeshadow-nya YOU. Nih, yang Focus on Me eyeshadow. Kalian bisa lihat. Tuh, ini cantik banget loh dari segi packaging-nya ya kan. Terus kita coba. Wow. Warnanya keluar banget. Tuh, ini tuh dia matte ya. Tuh, dia matte. Dan warnanya ini cantik banget. Kali di ulas begini tuh ke tangan, warnanya keluar banget ya kan. Terus udah gitu dia matte. Langsung aja kita coba si eyeshadow-nya. Ini eyeshadow yang terbaru ya, Focus on Me eyeshadow. Nah, ini yang terbaru dari You. Jadi langsung aja kita pakai di area mata, oke. Okay? Jadi pertama kita pakai si ini ya. Cuma satu warna aja aku belinya, jadi langsung aja kita pakai. Warnanya seperti apa? Wow, ini menurut aku ya, dia matte banget loh. Udah gitu dia gampang banget dipakainya, langsung keluar gitu warnanya. Dan ini cantik banget loh warnanya, langsung keluar gitu tuh. Kalian bisa lihat gak? Ini cuma satu warna aku beli ya. Nah, kayak gini. Oke,
Nah, ini setelah aku pakai si eyeshadow-nya dari Yu, kalian bisa lihat ini tuh warnanya sangat keluar sekali ya. Terus gampang banget di blend, jadi kalian nggak perlu khawatir, dan dia itu matte. Nah, kayak gini si eyeshadow-nya dari Yu. Terus lanjut aja, aku mau yang kedua ya. Ini juga sama, ini blush on-nya dari Yu yang keluaran terbarunya juga. Ini aku beli yang Sweet Apricot. Nah, ini dia. Sama packaging-nya, jadi kita buka dulu. Nah, dia seperti ini ya, teman-teman. Elegan banget, cantik banget warnanya, walaupun mungil gini. Menurut aku sih sangat gampang banget dibawa kemana-mana ya. Udah gitu, aku belinya nih, Sweet Apricot. Nah, kalau kalian lagi pengen nyari blush on yang simple, yang gampang banget dibawa kemana-mana, nah ini bisa kalian pakai, dan isinya 2,2 gram. Langsung aja kita pakai si blush on-nya ya. Jadi kita lihat dulu warna blush on-nya. Nah, ini kali ya. Tuh, ini warnanya menurut aku pas banget kan ya. Jadi langsung aja kita pakai. Tuh, kalian bisa lihat dia tuh pelan-pelan aja, karena ini langsung keluar semua warna, kayak taburannya itu langsung keluar semua. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, kita pakai di daerah tulang pipi. Nah, biasanya aku pakainya kayak gini. Nggak begitu kelihatan sih ya, tapi ini harus makainya harus agak tebel. Jadi kalau di kaca ya, ini warnanya keluar banget, tapi kalau di depan kamera mungkin harus lebih tebal lagi ya kan, karena efek pencahayaan juga. Ini udah aku pakein blush on-nya ya kan. Tuh kalian bisa lihat blush on-nya. Terus ini eyeshadow-nya tuh dari YOU, dan menurut aku ini si dua-duanya ini kecil-kecil, tapi ini sangat bermanfaat banget, dan menurut aku ini bener-bener ya, aku sangat suka. Apalagi dari eyeshadow-nya ini langsung keluar warnanya, walaupun aku beli cuma satu warna. Dan ini juga blush on-nya pas banget di kulit wajah aku, jadi dia nggak terlalu ini banget, jadi pas di warna kulit aku ya kan, nggak terlalu medok juga jadinya. Ini benar-benar menurut aku untuk harganya juga sangat terjangkau, jadi kalian bisa cobain produknya dari Yu yang terbaru ya. Ini yang terbaru adalah Focus on Me Blush. Jadi dia ada banyak warna. Nah, dia ada yang eyeshadow, ada yang blush on juga. Nah, jadi aku beli kedua-duanya ini. Nah, ini dia warga YouTube yang ada di rumah. Tuh ya. Ini aku udah pakai, walaupun nggak terlalu medok ya, nggak terlalu kelihatan, tapi untuk daerah mata itu menurut aku cukup-cukup natural ya kan, natural banget. Jadi aku tuh emang gak terlalu suka yang terlalu menor-menor, jadi ini pas banget kalau kalian mau pakai pergi jalan-jalan atau segala macam, mau kemana sama teman-teman atau gimana ya. Jadi ini pas banget, warnanya pun gak terlalu gonjreng ya kan, warnanya pas kayak warna-warna keoren-orenan. Nah, kayak gini. Terus blush on-nya juga menurut aku ini sangat pas di kulit wajah aku, karena dia sweet apricot ya, warna sesuai kulit kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian pengen warna lain, kalian bisa langsung cek sendiri. Di situ banyak warna-warnanya, dan di sini aku cuma beli dua. Nah, ini dua nih. Ini eyeshadow-nya, yang ini yang blush on. Kalau blush on-nya aku yang
sweet apricot. Nah, yang eyeshadow-nya itu aku yang cream. Nah, ini dia, di warnanya ke oranye-oranyean. Jadi seperti ini look-nya setelah menggunakan eyeshadow dan blush on-nya dari Yu. Nah, okay, dari segi packagingnya aku sangat suka karena dia tuh unik banget ya kan. Terus udah gitu menurut aku dia walaupun ukurannya cuma 2,2 gram tapi ini menurut aku gampang banget dibawa kemana-mana. Jadi bisa kalian taruh dimanapun karena ini simple ya kan. Udah gitu warnanya pun sangat cantik dan natural. Dan gitu dia kesannya kelihatan lebih bagus ya tuh. Kalian bisa lihat nih kayak berasa mahal tapi ini sebenarnya harganya sangat terjangkau. Ini aku beli. Terus udah gitu kalian bisa lihat nih warnanya sangat keluar banget ya yang eyeshadow, dia matte. Udah gitu pas di apply di tangan tuh ya kalian bisa lihat tuh warnanya langsung keluar banget. Apalagi kalau kalian langsung pakai di daerah mata kalian, nah itu dia langsung keluar. Dan gak perlu kalian tekan-tekan lagi ya kan. Ini dia udah bener-bener keluar banget pokoknya. Tuh. Oke, segitu dulu review dari aku mengenai produknya dari Yu. Nah, ini tuh Yu yang terbaru yaitu adalah, nah kalian bisa lihat Focus and Me Blush. Nah, ini juga sama Focus and Me Eyeshadow. Nah, ini yang terbaru dari Yu. Ini ya produknya. Oke, buat keluarga YouTube yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube Keluarga Prasetyadi. Dan jangan pernah bosan untuk menonton channel YouTube Keluarga Prasetyadi. Di subscribe dulu yang belum subscribe, di like juga yang belum di like, dan di komen jika kalian ingin komen ya kan. Semoga bermanfaat buat keluarga YouTube yang ada di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, aku pamit dulu. Sampai di sini dulu ya review aku. Semoga kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan. Karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan, namun tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya, lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.